Da Lopez Productions. Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar, jangan putus asa. Solusinya MURA. Rasanya gila. MSK, gue enggak peduli. Gue bakal mati, itu urusan gue kali. Disuruh mama makan 4 sehat dan 5 sempurna. Tapi adalah Indonesia, ini adalah kenyataannya. Buka bungkusnya, taruh mie-nya, siapin piringnya, aduk bumbunya. Gampang kan? Semua ada instruksinya. Itulah kenapa ini selera kita. Cuma kalau prosesnya lebih susah, lo mau gak? Yang susah-susah buang dari sini saja. Jika itu mentalitas kita anak Indonesia. Bangsa ini mau dibawa kemana? Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar jangan putus asa. Solusinya MURA. Rasanya gila. Eyo Kajo, Andovi lapar. Gue masa gue ke dapur kecewa terlena merasa di negara makanan saya bikin gue subur. Sekarang gue cuma mau yang gampang, yang penting akhirnya bikin gue kenyang. Yang tadi ngalau lewat sate padang, ujung-ujungnya masih kentang. Akhirnya ada solusi, buka lemari lihat Indomie rasa soto mie juga soto Betawi dengan ayam kari. Tapi mana sih yang sebenarnya ingin gue cicip mie yang ini rasa bau sapi. Karena itu gue mau ke toko merokok, tapi Jokowi Basuki mototi jerit gue ngeri. Akhirnya gue balik ke Indomie karena itu gue sangat disukai mie. Indomie dari Indonesia. Kalau lo lapar jangan putus asa. Solusinya MURA. Rasanya gila. Tapi kenapa tiap kali kita bikin Indomie di rumah kita sendiri rasanya kadang begini, begitu, begini, begitu aja. Beda sama yang di pinggir kali. Tempat-tempat jual Indomie, mau warteg, warung gopang, lo pilih sendiri. Mereka semua bikin Indomie penuh dengan misteri. Abang, bapak, sampai ibu, mbak di sana, entah mereka bikin Indomie rasanya bintang 5. Ibarat Jati Fraisa talenta bernyanyi. Mereka diberikan talenta untuk bikin Indomie. Indomie, Indomie. Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar jangan putus asa. Solusinya MURA. Rasanya gila. Indomie, mie dari Indonesia. Kalau lo lapar jangan putus asa. Solusinya MURA. Rasanya gila.